Kugera na. Ko kugera kuna pap ogedo daripada zamin sahabat ya kotugung 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 kotugung. Pas kita zamin-zamin la ni kalau kira terik 100 masuk 100 yang ke neblah. Pusing neblah kali apa ni 15 kali dah. Sebab la ni tahun 1444. Dia panggil kurun yang ke-15. Gitulah. Pas nak pergi molek ke mana kita zamin la ni? Kalau nak banding dengan orang-orang di zaman Nabi, walaupun Nabi yomrat katanya umat dia ni bukan arti katanya jahat, kau sari kau jahat, kau sari kau karut, tapi Nabi ada royak katanya manusia tu hewi kebaikan kepada dia seperti hujan. Nabi kata hujan yang turun dari langit kena tanah di mana-mana, maka dia akan subur tanah tu. Nabi pun royak katanya umat aku seperti hujan, seperti tanah. Apabila baja dengan hujan, baja dengan tanah molek, maka dia akan jadi umat yang kunafab. Lepas kita pun harap mudah-mudahan insyaAllah nah, umat Nabi Muhammad ni seluruh dunia masih lagi dia ada orang-orang yang kualiti tinggi pahal agama, duk berpegang dengan ajari Allah, ajari Rasul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Ayat 38 sampai 42 suratul Furqan. Sambung daripada ayat belum pada ni, iaitunya Allah Ta'ala firman hubungi dengan rasul-rasul, nabi-nabi yang diutuskan kepada kaum mereka. Lepas tu kebanyakan kaum-kaum yang berada pada zaman dahulu deraka lawe ajari Allah, ajari Rasul, maka akhirnya mereka dibinasakan. Maka kaum Nabi Musa, Allah Ta'ala firman royak kepada Nabi, royak katanya Nabi Musa, Nabi Harun dihantarkan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun pun bakit bohong ataupun tak terima ajaran Musa seruwe. Kaum Nabi Nuh juga ditenggelamkan di dalam air banjir yang sangat besar. Mari ayat yang ke-38 ni, dan demikian juga kami telah binasakan Ad dan Thamud. Ini boleh katakan amatak yang Allah Ta'ala cerita di dalam Quran bila sebut Ad, sebutnya Thamud. Kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Hud yang deraka banyaknya buat kerosakan di atas muka bumi. Iaitunya Ad ialah kaum Nabi Hud alaihi salam, dan Thamud pula ialah kaum Nabi Saleh alaihi salam, serta Ashabul Ras. Ashabul Ras ni yakni kaum Nabi Syuaib alaihi salam, atau kaum salah seorang nabi yang telah lalu. Tak ada cocong katanya nabi mana, tapi ada satu pendapat Ashabul Ras. Dalam tafsir katanya Ashabul Ras ni iaitunya kumpulan yang duduk dekat dengan satu telaga, yang mana mereka ambil nabi hok dibunuh tahu dalam telaga. Banyaknya dia buat macam tu. Jadi seolah katanya kelainan pertikam yang puak-puak dia tu apabila bunuh nabi-nabi maka tahu dalam telaga. Ni yang Allah Taala firman Ashabul Ras. Ada pendapat-pendapat
yang berlainan, kata macam tu, macam kumpulan mano, kumpulan mano. Tapi umumnya puak-puak pasal diraka kepada Nabi dan bunuh Nabi hidup-hidup, seksa nah, para Nabi puak dia. Dan banyak lagi dalam zaman-zaman di antara masa yang tersebut itu. Wa qurunan, qurun ni artinya masa tempuh yang panjang. Ada yang rakyat katanya 80 tahun, ada rakyat katanya 100 tahun, ada rakyat katanya 120 tahun. Tuhan pun rakyat dengan secara umum qurun. Qurun artinya beberapa qurun. Qurun artinya umumnya orang pergi 100 tahun. Nabi sendiri pun rakyat khairul quruni qarni, sebaik-baik orang hok duduk 100 tahun mula-mulanya, 100 tahun hok aku duduk ni. Ha, tu. Lepas pada tu thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum, lepas pada tu ya kau kurang dah. Kau kurang dah kena pap orang tu daripada zaman sahabat ya kau turun, kau turun, kau turun, kau turun. Pas kita zaman-zaman lah ni, kalau kira terik 100 100 100 100 100, masuk 100 yang ke 16 dah. Pusing 16 kali, apa ni 15 kali dah. Sebab lah ni tahun 1444. Dia panggil kurun yang ke-15. Gitulah. Pas nak pergi molek ke mana kita zaman lah ni. Kalau nak banding dengan orang-orang di zaman Nabi. Walaupun Nabi Yomrab katanya umat dia ni, bukan arti katanya jahat. Kau sari, kau jahat, kau sari, kau karut. Tapi Nabi ada royak katanya manusia tu hewi kebaikan kepada dia seperti hujan. Nabi kata hujan yang turun dari langit kena tanuh di mana-mana, maka dia akan subur tanuh tu. Nabi pun royak katanya umat aku seperti hujan, seperti tanuh, apabila baja dengan hujan, baja dengan tanuh molek, maka dia akan jadi umat yang kunafah. Pas kita pun harap mudah-mudahan insya-Allah nak umat Nabi Muhammad ni seluruh dunia masih lagi dia ada orang-orang yang kualiti tinggi faham agama, duk berpegang dengan ajari Allah, ajari Rasul sampai ke akhir dunia. Tuhan pun ayat ayat 39, dan masing-masing telah kami berikan kepadanya contoh tauladan yang mendatangkan iktibar, iaitunya tiap-tiap umat pada zaman dahulu hak Tuhan bu jadi peristiwa macam tu, peristiwa macam ni untuk jadikan sebagai bodrian iktibar kepada kita condolang. Bila baca Quran pak tengok oh perawat saat yang berlaku tu heroik so 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 so. Lepas tu duduk di ulama itulah nak tulis kitab, tubik jadi satu kitab atau beberapa buah kitab hubungnya dengan umat Nabi dahulu. Rengrang apabila kita baca kita gambarlah katanya oh umat dulu adanya hak baik, adanya hak tak baik. Tapi hak tu heroik di dalam Quran. Hak pasal zami-zami dulu lah, pasal kaum kumpulan banyak kayaknya hancur sebab diraka kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Tuhan waktu tu bala, peracur pokok-pokok dia tak sebi ada atas muka dunia. Inilah yang Nabi ayat katanya sebaik sejahat-jahat umat, iaitu nya umat yang Allah Ta'ala waktu turun bala sedangkan Nabi mereka masih duduk hidup. Nabi mereka masih boleh duduk tengok umat dia kena turun bala. Tengok jauh-jauh. Supaya dengan Nabi Nuh, Nabi Lut. Ini sebagai misal. Lepas tu, kiyah sendirilah Nabi-Nabi lain. Yang Nabi masih lagi duduk hidup, boleh tengok. Oh, umat aku, kaum aku, kena binasa, kena bala. Yang Allah Ta'ala waktu turun. Padahal, kalau kita kira, kalau kira ngotak kita ni, tak sepatutnya satu kaum, satu umat dibinasa ataupun di Tuhan waktu turun bala sedangkan Nabi dia duduk hidup, duduk boleh duduk tengok. Tapi setengah-setengah Nabi ni doa minta dengan Allah, ya Allah peracurlah puak ni, peracurlah puak ni, tak ada pedah dah. Ha tu supaya Nabi Nuh ya buat ke lama doa dia duduk dakwah royak 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 sampai ke kecuk hati dia sehingga dia waktu baik rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayyara innaka intazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Hei Tuhan, hei Allah, tak setinggalah orang kafir di atas muka bumi. Tengok siapa setara tu, tak setinggalah orang kafir di atas muka bumi, peracur perhabis.
Kalau sekiranya mu tinggal lagi orang-orang kafir, nasaya puak ni akan sesak, akan menyesakkan hamba-hamba mu di atas muka bumi. Ini Nabi Nuh dia kecuk hati. Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala janji di dalam Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tuhan ayat katanya, Allah Ta'ala tidak sama sekali azab kaummu hei Muhammad ketika mung duduk sekali dengan puak-puak dia. Maknanya, ketika Nabi Muhammad masih hidup, duduk sekali dengan orang-orang walaupun dia deraka kepada Nabi, siam Allah, duduk deraka kepada Nabi. Tapi Allah Ta'ala janji, Tuhan tak buat turun bala ke atas mereka ketika mung hei Muhammad duduk sekali dengan orang ramai-ramai. Dan janji sekali lagi, Allah tidak akan azab satu-satu umat, satu kaum selagi mana mereka duduk istighfar. Siapa yang duduk istighfar lagi, astagfirullah, astagfirullahalazim, astagfirullah wa atubu ilaih, insyaAllah Allah Ta'ala tak buat turun bala. Tapi kalau dia turun bala juga, bermaknanya Allah Ta'ala nak uji dah tu. Sebab tu kita hari-hari kena istighfar banyak. Kena banyak istighfar. Kalau boleh, lebih pada Nabi yang tak ada dosa, Nabi istighfar 100 kali. Dan ada setengah riwayat katanya 70 kali Nabi istighfar sehari-hari. Lepas kita hak dosa tepek-tepek, salah, tak kena kau tu, tak kena kau ni, oh banyak. Hak ni kena lebih lagi. Bukan arti katanya kita bida'ah lebih pada Nabi, tapi dengan sebab dosa yang begitu banyak kita ada di akhir-akhir zaman ni, siya malai atas bawah, depan belakang, kiri kanan kita ni dosa, maka lebih-lebih lagi kita kena banyak istighfar. Ada satu kitab kecil saya tengok duk baca lah ni, namanya At-Tadawi Bil Istighfar. At-Tadawi maknanya yewya ataupun raksa rog duaikan istighfar. Saya tengok molek kitab ni, duk baca setengah dah. Ada lebih kurang ada 130 muka. Duk baca tengok. Ya kaya. Ha, malaikat istighfar, Nabi istighfar, Tuhan suruh manusia ramai-ramai ni istighfar dan sebagainya. Maka kita tak tahu rahsia gapo yang ada di dalam istighfar tu. Sebab kita dosa, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Maka lebih moleknya kita nom diri kita dengan Allah Ta'ala sokmu, minta supaya Allah ampun dosa kita, kikih dosa kita. Nah, alhamdulillah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yalah dah tu. Hak kita dak dengar tiap-tiap kali Jumaat, tok-tok khatib dak baca, jangan sekali kamu mati kecuali kamu benar-benar jadi orang Islam yang sempurna. Sempurna di sini dalam arti katanya kita hidup, kita ada dosa sikit sebanyak, tapi kita minta ampun. Insya-Allah kita temung dengan Allah Taala. Maknanya kita mati dalam keadaan kita serah diri kepada Allah, maknanya kita tak ada dosa. Tu arti sebahagian daripada wa antum muslimun, artinya kita tak ada dosa. Sebab tu hari-hari kita kena we ada cuang wela kita duduk dia sebentar, sama ada atas tikar semaya ke duduk mano, we jadi ada cuang wela ning sanggup dengan istighfar, dengan doa, dengan insaf, terutamanya belum pada subuh. Ini digesor benar ni. Orang Islam bangun awal-awal, bangun semaya tahajud. Dia jadi hiduplah semaya tahajud. Jangan tinggal semaya tahajud. Malah setara mana pun dua rakaat mesti kena bangun. Mesti kena semaya belum pada subuh. Lepas tu duduk sebentar atas tikar semaya, istighfar, selawat, zikir, doa. Dia jadi sungguh minta dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah hidup kita orang Islam akan ceroh dan ada nur cahaya kalau sekiranya kita selalunya nak berdamping diri rapat hidup kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita boleh jadi bersih hidup kita ni, hati bersih, kelakuan kita, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan dan sebagainya boleh jadi bersih, cuci belaka, jangan we ada dosa. Hari-hari kita kena boleh jadi nayobai kita ni tambah pahala, we jadi tawikun. Lepas tu, wikikih dosa ni, usaha jadi perabih. Kecuali dosa yang sakut dengan manusia tu, kita kena pergi kecek dengan kerani kita,
kena pergi minta maaf dengan dia, kena pergi sarapap dengan dia. Lepas tu hak duk basahnya hak kita kata kat orang tu. Ini basah. Hak kita duk kata kat orang berak 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 berak. Hak ni kita kena pergi minta maaf dengan Tuhan dia. Tuhan tak apa dosa kita kalau sekiranya kita duk mengumpat kat orang, duk kata kat orang, kita tak pergi minta maaf dengan dia. Nanti tengok sikit lagi di akhirat naik gue san Allah Taala belum pada syurga dengan aku. Jangan duk peher katanya kita buat amal 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 Al-Quran baca sejuk sehari. Nah, zikir ni dah berapa puluh kali musim wasabah. Tapi mulut masya-Allah ganah mulut. Ani jangan. Orang Islam orang bersih dalam hidup dia. Dia tak kata kat orang, dia tak ngumpat kat orang. Hati dia bersih. Jangan we ada sifat deki, tak puas hati dengan orang, tengok orang jeling mata, jangan. Tu orang Islam, mengajar pun mengajar molek. Lah ni kalau kita tengok setengah-setengah tok guru, setengah-setengah baba, sebab saya duk raya acak-acak kali dah. Lah ni jadi weti, jadi okat. Orang nak kata kat orang, nak ngumpat, nak maki kat orang, maki melalui Facebook. Berak, 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 sak cai kata kat orang lah ni. Gitu. Jauh dah tajuk saya gin, tapi nak ayat katanya itu adalah sebagai ekor daripada hak Tuhan royak di dalam ayat ni boleh kita beringat dalam hidup. Jangan sama sekali kita gi salah. Congcai buat salah, congcai sengaja gi buat benda-benda hak tak kena. Kita takutnya Tuhan tak ampun dosa kita. Sebab Allah Taala ya royaknya yaghfiru liman yasha. Dia ampun kepada siapa yang dia kehendak. Wa yu'adzibu man yasha. Dia nak azab orang yang dia kehendak. Hanin kita kena jadi takut semua dalam hidup kita. Bosel takut-takut Tuhan tak apung dosa. Walaupun Nabi raya, kita kena suka baik dengan Allah. InsyaAllah Allah Ta'ala pun apung dosa kita dan kebaik, tambah kebaikan kita. Akhir sekali saya baca panjang saat ini dah. Tiga ayat tapi nak akhir dengan ayat 40. Masa nak habis dah. Dan demi sesungguhnya mereka yang menetemu wahai Muhammad. Ini klik kepada orang di zaman Nabi. Sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Dan semua manusia yang menetai Nabi sampai ke akhir dunia. Masuk dalam ayat ni belakang, yang menetai Nabi. Telah melalui bandar yang telah dihujani azab yang buruk. Maknanya kan, orang-orang yang duduk menetai Nabi, biasa duduk pergi lalu tempat-tempat yang Allah Ta'ala waktu turun bala pada zaman dulu. Duduk lalu tengok, lalu tengok. Supaya kita pergi ke mana-mana. Kalau ti-ti pen perawat saat, hak biasa berlaku, gotu-gotu. Kita lalu tengok orang pada rakyat, oh sinilah berlaku, gotu-goni pada zaman dulu. Ni tu herayat. Cuba kita tengok 1177 di dalam pimpinan Ar-Rahman. Yakni kaum musyrik penduduk Mekah. Dalam pemergian mereka membawa dagangnya ke negeri Palestin biasanya melalui bandar kaum Lut. Nah tu puak-puak Mekah. Duk lalu, lalu mana tu? Lalu pergi ke satu tempat namanya Sadum. Sadum ni artinya satu kampung yang Allah Ta'ala balik bombing. Sebab kaum Nabi Lut duk jimuk jatah sama jatah pada zaman dahulu. Tuhan pun royak. Orang-orang Mekah ingat molek, weh, mung duk pergi menego, bawa utah mung gi, bawa utah mung klik, mung duk lalu duk tengok, oh situ tu. Ni tempat Tuhan balik bombing. Orang-orang zaman dulu duk main jatah sama jatah tu. Nak ujar batu turun mari. Ha begitulah. Siapa? Kaum Lut yang telah dibinasakan itu, tetapi mereka tidak juga mahu insaf dan beriman. Nak royak tok tong ni orang di Mekah tu. Pada zaman dulu. Pas kita kiyah sendiri lah. Sapa ke akhir dunia. Kita pergi tengok tempat-tempat yang Allah Ta'ala biasa waktu orang bala, gotu goni, gotu goni. Nak jadi kita sendiri insaf. Jangan dia buat dosa. Sebab apa? Sebab tu hai waktu orang bala, jala dah lah tu. Orang buat maksiat pada zaman dahulu. Pas zaman-zaman learning, cuba kita perhati. Pejam mata pak, tukwit nanti orang duk zina, duk minum arak, duk judi, duk katak, duk bodai, duk perai, gotu goni, gotu. Atas dunia ni tak ada berhenti walaupun sesaat daripada maksiat. Pak orang dia buat amal ibadat pun tak ada berhenti ke. Bermaknanya kamlang kengkan di antara kebaikan dengan keburukan, antara taat dengan maksiat. Berapa dua tu? Beru. Wallahu a'lam. Nak banyak alik mana, tapi saya doi pribadi saya, saya katanya banyaknya maksiat. Sebab apa? Orang Islam pun buat maksiat. Lepas tu orang kafir sama telah. Orang kafir ni boleh kata ke semua hidup puak-puak dia duduk dalam laknat.
Walaupun dia tak ada buat maksiat, tapi hidup dia tu duduk dalam laknat dah. Tu hal laknat. Malaikat laknat. Tu orang kafir. Apatah lagi kita orang Islam, hidup mengaku kata Islam. Tu hal laknat dengan sebab duduk buat maksiat. Duduk buat karut dan sebagainya. Allah, nah, masa habis. InsyaAllah kita sambung semula. Ayat ni, ayat yang ke-40. Mudah-mudahan ia akan menjadi manfaat, boleh hidayah kepada kita dalam isi-isi yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.